Iya. Nggak salah. Antara Enggak, tukang maksudnya kayak udah ambil kuning tuh abang benar-benar antara ternyata harus tukang dijaga loh. iya Karena kalau enggak antara tuh tukang kayak jalan momennya bisa antara kekambek tukang tuh. revenge tadi ya. Makanya Kayak gini sekarang aja gon-gonnya iya. udah Oke, ngejar tuh anak itu. ice strike bakal di open Tapi dari kan semua sekarang orang banyak dari yang kayak Soebin. gitu ya, Rama. Don't Udah kill tahu ada antara spam tap revenge apa spam antara tap tuh, tapi karena rotasinya sama ke atas. Iya, tadi malah Tapi farming berapa jungle sendiri kalinya semua, San. di cancel oleh seorang sosok. Bakal Aduh. untuk coba untuk Yang buka map sama sekali aja enggak ada tadi turtle. Sosoknya agak sedikit Anjay. Kepres. Bisa dapat ukus dia. Dan Buset. Gak ada yang Iya. Dilepas. Ukus dilepas, aneh kan? Bikin gertakan aja, tapi Zoe tapi bikin uusnya kesiksa loh dari tadi loh. Efeknya Anjay. Eh, tipis banget. Saya udah dinner kali, udah dinner kali. Maju si milik itu, si milik itu. Dia bisa nice banget. Oh, sih. Tipis banget. Penyayur, udah ini kali. Udah di kali. Udah bilang banget par kiri kanan kiri aja ya. Yes, maju mundur tapi Clover bakal sendirian. Bakal di gank di area top lane. Datang halo Muir, halo Kinta. Kecil saja ada paling besar mau ngomong Indonesia dicuekin. Apa 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 San, lu ngomong apa lu enggak dengar barusan gua? Parah, parah San. Apa San, apa San, apa San? Tolong carry di sini. Apa San? Gila, Albert ngepet dari mana, woi? Level 9 tuh. Ngomong ngomong ulang San. Iya, Kiminya aja kalah level. Kalau tadi yang ngepres sih, Bos. Oh, soalnya ini Kiminya ini apa parsenya pasti enggak item room sih harusnya. Blast lihat Feather Ice Strike ya, Zoe beat. Ngebuka vision. Kalau saya klub itu item room enggak? Bakal tercicil darah. Enggak juga ya? Ya, enak banget sih untuk jadi. Yang bisa nge-clear enggak usah room. Berdiri kokoh di paling kayak Valir, Sele gitu masih rom ya? Tapi emang gak bisa dikiri kajian pasti. Ya, ada dikit sentuh sih. Biarin aja. Valir itu mana bisa roaming, Cok? Valir itu cuma bisa yang nge-sun. Di lock dulu ya. Kan dia beli item rom. Biar enggak nge-clear. Iya. Dari arah belakang charging. Ini Uranus sama Tamusnya masih di bawah. Tanggal 15 Rapli jalan sama Vanjes. Iya, guys. Oh, Zoe beatnya. Nah, ini bisa titik balik RRQ nih. Clover dan juga ya, ada yang setengah, SB-nya itu mereka langsung turtle, gold-nya udah tinggalan nih, EVOS nih. Udah gak berani ngelawan turtle. NOD. Jadi di sini kehilangan NOD, cok, menit 6. Iya, kayak kehilangan rotasi gitu ya EVOS tadi tuh. Eh, EVOS, iya bener EVOS. Iya, udah menang terus sekarang. Gara-gara momen turtle aja, Jo. Yes, tapi ada patah link-nya. Masih ada Puribay bakal dipopong tapi ada Terran Race beli bukan juga baru dinakan. Eh, mati loh Irisnya. Oh, lihat tuh. Irisnya bakal meninggoy. Zoe bakal mencoba untuk bertahan. Iya, dikit enggak apa. Saya tercicil darahnya Molten saya satu hit lagi. Tapi drone-nya kuat banget ini, Fos. Ya, ada Parsia sama Kimi kan? Seorang Bless. Susah. Lagi. Ini bakal 20 menit game ke atas sih menurut gua. Dapat nih. EVOS atasnya dapet Thor atasnya. Lempar-lempar gear ya kan. Bener. Kayaknya slow juga. Parah kardo kalau masih imbang sih tuh, masih belum bisa ngomong nih. Iya masih imbang banget, duitnya juga masih imbang banget. Terobos di arah backline. Kayak menyulitkan pergerakan. Iya, Parsia taruh di mid aja. Parsia 6 Rapli viewers 50k terus kunjur siapa hari. Iya guys. Gila ya. Hebat Rapli sekarang. Sama Vanjes. Hansim bakal diincar. Ini sih apa ya guys? Coba buat hampir aja nge-backup. Irisnya tadi tuh enggak far. Ngeri-ngerinya. Hampir ya. Ngeri-ngerinya. Nah, tadi pernah fatalnya ada kok ya. Ini 824 tuh dari tim mana sih? Gua enggak pernah lihat tuh. Masalahnya Iris juga enggak gua juga enggak pernah lihat. Kayaknya nicknya dulu enggak lama. Gua bahas Selena dulu dia. Nicknya emang kayak gitu San. Mid laner tau gue dulu sih. Ujungnya ya attack down juga. Iya dan kali cowoknya Pixie. Kayla. Sandwich ya di arah. Keren-keren sih namanya tapi. Ketemu oleh dua Bless. Kailar dan juga. Cuma Soso aja anjing. Soso tuh kayak orang biasa cek apa chat gitu kan Soso XX Soso. Ya gue jadi ada tower di sini Albert mendapatkan kill lagi apakah Kiminya bakal mati? Mati mati ini. Gila. Aduh, sayang banget weh. Nekat tuh. Harusnya juga mati. Aduh, hey. Ini sih titik berhasil menangkap pergerakan. Blender banget itu. 4 bakal tumbang kali ini. Blender. Dari tim EVOS Esports. Oke. Blender dibalikin dengan galaknya tadi dari RRQ sendiri ya. Jangan emang masih sebenarnya ini masih drama Jepang hits 90-an. Ini udah benar-benar bisa memberikan yuk nonton Takuya Kimura. Atasnya juga dapet. Bawahnya juga hilang. Ini sih gara-gara satu warta di EVOS kehilangan banyak banget ya objektifnya. Enggak langsung bergerak mundur. Drama Jepang yang masuk. Padahal gua enggak nonton apa-apa, tai. Kalau ditabrak, pasnya bisa pikir malah bisa ngerti prime bonder ih gila ya cuy cuma dalam waktu 2 menit loh langsung beda 6.000 harusnya
tebel lagi. Hilang 2 tower, mati semua. Tambah move. 3 tower malah. Kayaknya cuma perlu nunggu Lord menit 12 nih udah end sini. Susah, udah susah. Kalau kayak gini mah carry-nya juga udah enak sih. Cuma masih bisa lah, soalnya masih ada Parsia. Yes, dan di arah bawah ternyata Albert lagi. Parsianya on point banget tuh, masih bisa. Minggu ini first partner juga ya, Rek. Apa? Taruh. Apa? MPL kan, San? Seorang Blast mencekak seorang Panzer kah? No. Blast. Hanya untuk membuka Parsian saja. Sampai ke MPL kayaknya. Bagus ya dia main. Di sini kenapa sih enggak main ya? Yang main Panzer. Kayak Hilda ya, hobinya di semak-semak. Jauh lah anjing Panzer. Jago ya Panzer ya? Tapi ada regenernya juga. Di rank. Terakhir kan dia kan masalahnya itu, dia bilang sendiri. Apa? Masalahnya apa? Sama enggak? Apa? Enggak mau main kena mental. Oh, sekarang harus berani dia. Jadi Panzer tuh dia cuma kena mental doang ya. Harusnya mainnya bagus ya. Heeh, di rank bagus. Si Panzer ya? Lagi-lagi enggak terlalu bisa langsung malu sini karena kena press. Oh, enggak apa-apa. Dia main sama seorang Soso. 84. Tadi dia main sama 84 kalau enggak salah. Nah, Panjes cantik gak Yur? Enggak tahu sih, menurutku ya. Kalau mau ngomong ada muka, ada muka ya lumayan lah guys. Cuma bukan selera aku sih. Enggak, masih aman. Kan selera orang sendiri-sendiri lah guys. Opini lah. Yur, lu tuh nilai cewek depan publik anjing sumpah. Ya kenapa gitu loh? Gua ditanyain ya. Gua opini gua omongin gitu loh. Enggak masalah. Kan udah enak, San, udah enak. lagi di langit dia. udah habis berapa botol dia? Bukan, kayak gua ngomong, contoh kayak misalnya dulu cewek siapa, artis sama siapa ya. Gua ngomong cantian yang ini kalau opini gua. Namanya beropini ya. Gitu kan? Iya sih, benar sih, enggak salah. Kayak orang kasih sama itu kan? Iya. Siapa satunya lagi lupa gua? Ariel Tatum. Oh iya, kalau Anya Geraldine gimana Yur? Gak tahu, soalnya kan menurut gua cuma pada saat itu pasti ada yang ngomongin cantian Ariel Tatum kan. Tapi gua berani ngomong Aura Kasih, ya kan itu opini gua gitu loh. Kalau Anya sih, kenapa Yur? Kenapa Yur? Ini ya, Anya itu menurutku tuh cantik tuh. Cuma maksudnya, menurutku kayak gayanya kurang high class gitu. Menurutku Anya? Ya. Tapi kalau ngomong cantik, seksi mantep gak? Mantep? Mantep, tapi kayaknya kurang gak ikhlas. Itu opini gua. Iya. Ya kurang lebih udah bisa inilah ya. Kecil hero tebel. Kalau yang Ariel Tatum mau rakasi dulu gimana ya? Lupa gue. Apa? Kalau Ariel Tatum mau rakasi dulu gimana? Lupa. Nggak, karena aura kasih itu kayak aura seksinya tuh kayak keluar sendiri gitu loh. Kalau Ariel Tatum tuh kelihatan kayak dibuat-buat mau jadi seksi. Blast yang bakal tertangkap basah. Exactly. Di sini masih Albert, apakah Panzernya bakal tewas di sini kita? Dapat tebel. Tapi asal pun dia buat oleh seorang kali. Wah, kiminya langsung hilang. Gila itu pas mati. Double kill masih diamankan, tiga bakal tumbang. Kupernya sayap ya? Alah, gila. Coba buat ngebackup. Ini Kupra weh. Yang bagus banget. Untuk Lord. Lordnya udah menit 12 juga. Gak bisa, tapi ini Ivos bisa nahan. Gak bisa. Dengan oh, enggak, oh ya, masih ada Parsia. Ada Parsia sama Kimi. Tapi minimal dapat satu. Siapapun yang menang yang penting Indo Pride ya. Iya. Punia, Punia atau fans Puni kalau timnya kalah. Punia atau Vanjes. Mau tanya selera lu. Turnamen yang main Indo lawan Indo tetap. Itu kalau turnamennya internasional, San. Kalau turnamennya Indo doang enggak bisa. Funi atau Vanjes? Seleraku lebih ke arah Funi guys. Masih ada orangnya ya, nggak apa-apa lah, aku muji dikit guys. Lulu terbang lah. Nggak ada orangnya Yur. Apa? Kalau nggak ada orangnya Yur. Kalau nggak ada orangnya itu Funi. Tapi Indofret orang Cina semua. Tapi yang main Kimi ini dari kemarin tuh kayak menurut gue yang paling efektif banget tuh kayak si Onyx itu loh. Begitu dapat kayak Kiminya Sunstu itu kenapa bisa kayak gitu ya? Mundur, Lord juga udah mulai jalan kali. Kiminya Sans. Iya. Tapi kalau mau tanya misalnya Vanjes atau siapa yang streamer-streamer contoh kayak streamernya BTR gitu ya. Aku ngomong Vanjes. Simpel gitu loh. Ya, streamer BTR. Misalnya Gumi gitu-gitu ya, gua masih milih Vanjes. Cukup owning tapi lihat pasar jadi best dari seorang Albert. Oh, gone like ke sini apakah? Ya, bisa end yo. Enjo. Bisa end banget ya, udah high damage banget itunya RNG Unox Cyclops.